Hey guys, welcome to my channel. Video kali ini aku bikin tutorial makeup untuk lebaran pakai one brand dari Madame G. Langsung aja kita mulai. Pertama, aku pakai BB Fem Liquid Foundation Shade LF Velour. Aku pakainya langsung ditotolin gitu aja di seluruh muka. Terus aku blend pakai beauty blender dari Madame G juga. Langsung ditap-tap gitu aja sampai merata. Dan jangan lupa di leher juga. Next, aku pakai pensil alis yang Perfect Brow warna Lovely Brown. Aku pakainya tipis-tipis saja supaya terlihat natural. Aku mulainya dari bingkainya dulu, baru aku isiin tengahnya senyamannya aku aja sih biasanya. Terus disikat pakai spoolie bawaannya. Sebelum pakai eyeshadow, aku pakein foundation tadi buat jadiin eyeshadow base-nya. Terus aku pakai eyeshadow palette, ini yang shade Natural Glam. Pertama aku pakai warna warm dulu sebagai warna dasar. Terus aku timpain pakai warna dream di seluruh kelopak mata. Untuk shimmer-nya, aku pakai yang warna party ini, langsung swatch aja pakai jari. Karena aku mau matanya lebih bold, jadi aku tambahin warna sweet ini di outer corner dan waterline aku. Next, aku mau pakai eyeliner. Ini aku pakai Madame G Wing It Lady. Bentuk spidolnya tipis-tipis gini dan gampang dipakai. Terus aku juga suka sama warnanya karena warnanya itu pekat banget. Kalian bisa lihat aku swatch saja langsung keluar gitu, kayak hitam banget. Terus aku mau pakai mascara. Ini aku pakai yang Gorgeous Wing Celeb Pretty Thick. Sebelum pakai maskaranya, aku mau jepit bulu mata aku dulu, baru aku applyin maskaranya. Untuk maskaranya, jujur aku kurang suka karena nggak ada hasilnya sama sekali di bulu mata aku. Kalian bisa lihat before dan afternya itu hasilnya sama aja. Next, aku mau pakai contour. Ini aku pakai yang Madame G Make It Sharp. Aku pakainya di cheekbone, jawline, dan tulang hidung aku biar terlihat sedikit mancung. Next, aku mau pakai highlighter. Ini aku pakai Madame G Catch the Glam. Pakainya di tempat biasa, tulang pipi, tulang alis, dan hidung. Terus aku mau pakai lip cream. Ini aku pakai yang Madame G Always On nomor 1. Aku pakainya di dalam bibir aja supaya agak sedikit gradasi gitu. Karena bibir aku terlalu matte, jadi menurut aku kayak kurang cocok gitu sama look ini. Jadi aku tambahin lip gloss dari brand lain. Dan ini hasilnya, kalian bisa lihat kan bibirnya lebih fresh gitu. Aku kayak lebih suka gitu, bibir aku kayak hasilnya itu lebih beda gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Kalian suka nggak sama look ini? So ya guys, sampai di sini dulu videonya. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe channel aku. See you on my next video. Bye bye.